Selain daripada kereta, lift pun ada yang bersih-bersih juga. Dia ada bahagian-bahagian dia. Counterweight. Kalau awak pergi dekat belakang, dia ada pemberat. Pemberat ni, dia punya proposal dia untuk balance. Jadi, kalau orang dah naik lebih, dia akan gerak lah. Yang ini kita panggil car. Untuk kita naik lift ni, lift ni boleh naik 8 orang sahaja. Jumlah berat dia 545. Jadi dekat dalam awak boleh tengok. Kalau lebih daripada 545, kita akan gerak lah ke mana yang arah yang awak nak naik. Okay. Dia ada cable kat tepi sana, dapat awak boleh tengok. Dia ada buffer kat bawah sana, macam spring. Nanti bila kita naik, mana yang tertinggal kat bawah ni boleh tengok lah punya spring tu. Dia ada guard rail dekat tepi supaya lift ni tak bergerak lagi lah, stay je naik atas. Okay. Dia ada limit switch untuk nak berhentikan lift. Dia akan hantar pada control panel dekat tingkat satu. Tapi masalahnya kita tak dapat masuk hari ni pasal ini kunci dia kita tak dapat lah. Yang boleh masuk cuma maintenance punya staff ni lah yang tengok tempat tu. Pasal tempat tu bahaya sikit, tapi kita boleh tengok daripada luar, daripada dalam cermin je. Okay. Awak pun selalu dah naik lift kan? Lift bukan tempat nak main-main lah. Tekan sana, tekan sini. Sebenarnya kalau awak banyak kali tekan, dia lagi melambatkan. Okay, sebab apa? Bila awak tekan, dia akan hantar signal kepada control panel. Okay, kalau dah banyak orang tekan button, dia pun akan pening dan check satu-satu balik. Mana yang bagi signal dulu, baru dia ulang balik dia punya proses. Saya tunjukkan cara dia lah. Okay, kalau kita nak sampai satu tempat dekat ruang dewan ke, ada lift. Okay, kita bila kita nak panggil, kita mesti tekan panel dekat situ. Okay. Cuba awak tekan. Okay, dia akan buka. Dia akan buka. Kalau tak ada orang masuk, nanti dalam 20 second dia akan tutup balik. Okay, dia akan tutup balik. Kalau ada orang masuk, yang dekat dalam tu dia tutup. Kalau macam yang lift sebelah luar ni, ada button untuk pintu kat pintu kan. Jadi kalau ada orang nak masuk kemudian dah terlambat, kita boleh holdkan dia dulu. Okay, tapi holder. Yang ini dia dah set dia dah ada yang lebih kuat. Okay, dia pun kat sini dia beritahu kita nak cepat, kita jangan tekan banyak kali. Kita jangan tekan banyak kali. Sebenarnya proses tu melambatkan lagi. Melambatkan lagi. Okey. Boleh tak siapa-siapa volunteer masuk naik atas tu? Paling dekat. Pada satu orang teman saya. Orang ketiga. Baik. Kita tak tahu dah, kita dah pergi dekat atas. Sekarang kita nak tengok dekat bawah ni. Boleh nampak. Okay, yang ni spring tu. Okay. Tepi lah tu. Daripada tepi sana pun boleh tengok. Ni ada kelas ni. Sekejap Ada kelas ni. Panjang tu. Apa? Ya, ambil gambar. Rakam. Sudah keluar. Satu lagi. Lagi.
Maksudnya Wong, apa Wong? Wong Mi, apa Mi? Ada Mi? Nah, tiba-tiba Nah, tiba-tiba Nah, tiba-tiba Nah, tiba-tiba I'm doing it. Okay. Ini counterweight. Eh, tepi ni counterweight. Awak boleh tengok dekat tepi ni counterweight. Nanti lepas ni lepas saya cerita nanti awak boleh tengok balik lah. Eh? Dia tahap kelajuan lah? Ada. Ada. Cuma dia ada set. Dia dah set. Berapa kelajuan dia? Berapa kuasa motor dia? Tapi kelajuan tu memang boleh setting lah, memang bukan tetap lah. Boleh setting. Boleh setting. Okey. Merah hasil ada. Macam tepi ni. Okey, macam lift ni yang ada kat depan kita ni, dia punya motor, dia punya kuasa dia 5.5 kilowatt. Okey, pasal dia rendah aje. Dua je kan, dua tingkat saja. Kalau macam yang sebelah ni, itu lebih sikitlah. Tak tahulah berapa dia setting ah power dia. Okey. Lagi satu lift ni kalau kita nak gunakan dia macam jentera juga. Macam excavator, macam crane, dia ada dia punya daripada Dodge dia akan bagi license. Dan kalau tak ada benda tu dekat dekat depan pintu sini nanti awak masuk ada tulis GM apa tu semua. Nombor tu kalau kita tak dapat nombor tu tapi maknanya lift ni tak boleh beroperasi lah. Patutnya lah. Kalau kita gunakan jika berlaku apa-apa kemalangan mana insurans senang-senang boleh tolak lah. Dan di dekat situ mesti ada maintenance period dia berapa semua kena ada. Jadi awak kalau nak naik lift dekat mana-mana awak kena pastikan dulu lah sebab berapa bulan setahun sekali ke maintenance sebulan sekali ke first time kita pastikan. Okay. Kita boleh naik atas tak? Mezzanine. Ikut escalator, ikut escalator. Naik mana ni? Oh, kita naik sini. Yang lain escalator.